Haul Habib Thoha bin Yahya Ciledug menjadi momentum untuk membangkitkan sektor perekonomian masyarakat melalui UMKM. Berbagai kerajinan dan produk UMKM masyarakat di Kabupaten Cirebon ditata rapi di dalam area bazar. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon menilai potensi destinasi wisata religi ini memberikan dampak besar bagi masyarakat, terutama menghidupkan sektor perekonomian. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bahkan mendukung adanya bazar UMKM ini agar masyarakat bisa menjual hasil kerajinan dan berbagai produk olahan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon menjelaskan, momen Haul Habib Thoha yang menjadi magnet bagi pengunjung ini bisa dijadikan peluang untuk membangkitkan UMKM. Acara seminggu nih sampai Senin depan kan. Jadi nanti banyak acara-acara, jadi juga nanti UMKM bisa tempat banyak pengunjung di sini ya. Pak, kalau dinas sendiri ada program apa sih Pak untuk meningkatkan daya tarik wisata gitu Pak di Kabupaten Cirebon Pak? Iya, karena Kabupaten Cirebon itu kan berbasis budaya, banyak budaya, banyak budaya, jadi kita kemas untuk wisata religi. Sementara melalui bazar yang menjadi wadah bagi UMKM ini, diharapkan mampu memperkenalkan kerajinan dan produk olahan UMKM masyarakat agar mendukung perluasan pangsa pasar. Serta UMKM masyarakat di Kabupaten Cirebon bisa dikenal luas dan terus tumbuh. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.